Dan untuk mengetahui informasi terkait Corby, kami sudah terhubung dengan Muhyiddin di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali. Muhyiddin, apakah proses deportasi Corby sudah dilakukan? Oke, terima kasih. Pemirsa, hari ini adalah pemulangan Ratu Mariana, itu Corby, dari Bali khususnya atau Indonesia ke negaranya, di mana proses pemulangan Ratu Mariana tersebut dari tadi sekitar pukul 2 lebih, Corby dijemput oleh tim dari kepolisian dan imigrasi dari tempat kosnya di Kute, dibawa ke kantor badan permasyarakatan atau BAPAS di Jalan Keng Arok Denpasar untuk penandatanganan dokumentasi pemulangan Ratu Mariana tersebut. Baru sekitar 30 menit yang lalu, Corby dengan pengawalan ketat kepolisian dan kejaksaan dibawa dari kantor BAPAS Denpasar menuju Bandara Ngurah Rai. Selanjutnya akan dipulangkan ke negara asalnya. Begitu, Mbak. Lalu mengingat tiket dari kepulangan ini adalah dari pihak keluarga, jadi kapan dapat dipastikan bahwa Corby akan meninggalkan Indonesia? Informasi dari kepolisian sendiri itu hari ini langsung diberangkatkan ke negaranya, yaitu di Australia. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Muhyiddin atas informasinya langsung dari Denpasar, Bali.